bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Hanya alam-alam bagai rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua ini punya kita. Berbagai gerakan dilakukan berbagai kalangan untuk menggalang solidaritas melawan pandemi corona. Salah satu gerak nyata yang dilakukan juga para pekerja seni tanah air. Sejumlah musisi bersatu menggelar konser musik di rumah aja untuk menggalang donasi. Saya sudah terhubung dengan para musisi, ada Dr. Tompi, ada Rosa, dan ada Vidi Aldiano yang akan bercerita ke kita apa itu konser musik di rumah aja. Selamat malam Dr. Tompi, selamat malam Teh Rosa, selamat malam Vidi. Selamat malam. Malam, Mbak Nana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin ke Dr. Tompi dulu, boleh cerita konsep konser musik di rumah aja dan bagaimana itu bisa menggalang solidaritas dan berharap masyarakat akan menyumbang, dokter. Ya, jadi ini konser musik yang kita rancang memang dikerjakan di rumah. Tujuannya untuk menjadi simpul solidaritas yang mempertemukan orang-orang yang punya kemampuan, kesempatan, niat baik untuk membantu semua yang ada di tengah pandemi ini sih. Jadi semua musisi akan bernyanyi secara pro bono, kemudian akan meminta kesediaan semua penonton ataupun baik itu individu, perusahaan atau organisasi manapun bisa berkontribusi melalui donasi. Dan nantinya hasil yang kita dapatnya 100% tidak diambil sedikit pun untuk kepentingan produksi, ya. Semuanya akan disalurkan untuk semua yang membutuhkan, daerah-daerah yang rentan gitu, baik itu tenaga medis, baik itu pasien, baik itu orang-orang yang memang harus terpaksa bekerja dan nggak bisa tinggal di rumah. Ada berapa banyak musisi yang terlibat, Dr. Tompi? Pada awalnya kan ini karena memang kita waktunya sangat-sangat cepat ya. Dari yang tadinya sekitar 10-15 artis, terus sekarang tuh semuanya tuh pada kontak ke kita, pada ayo dong ikutan dong, ikutan dong. Jadi kayaknya harus dipikirkan untuk menjadikannya sebagai ada beberapa wave, gelombang mungkin, Mbak Nana. Jadi akan dilakukan secara berkala. Tapi yang jelas ini episode atau awalan pertama, tujuannya memang menggalang solidaritas, mengumpulkan musisi-musisi yang kemudian nanti berharap yang menyaksikan musisi favoritnya akan menyumbang lebih banyak begitu ya? Iya. Oke. Okay. Iya. Saya ingin ke Teh Rosa. Teh Rosa,
apa yang motivasi utama yang mendorong mau terlibat di konser di rumah aja ini untuk galang donasi? Terus terang, kemampuan kita kan cuman bisa bernyanyi dan juga mungkin bisa mengajak orang-orang untuk lebih aware, ngasih tahu apa yang bisa kita kasih tahu, karena mungkin di media kita punya lumayan banyak follower gitu. Jadi mungkin itu aja sih dasarnya. Jadi saya sebisa mungkin berpikir apa yang bisa saya kontribusikan supaya saya bisa berguna untuk orang lain. Sementara secara pribadi saya dan teman-teman juga terkumpul beberapa untuk membeli APD, untuk untuk menjamin beberapa ratus keluarga supaya mereka tidak usah keluar rumah. Jadi kita mengantarkan makan dan uang untuk mereka membayar kontrakan. Itu juga beberapa teman saya, maksudnya kita per grup-grup itu beda-beda gitu konsennya. Tapi yang jelas apapun yang bisa dilakukan, sekecil apapun, itu terus berusaha untuk dilakukan untuk bukan hanya ya, membangkitkan empati dan juga menolong mereka yang rentan. Saya juga lihat Teh Ocha juga bikin video kampanye yang meminta orang untuk tetap di rumah dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang juga terus berusaha dilakukan oleh Teh Rosa. Iya, betul sekali. Karena sebetulnya mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak menyadari kenapa harus di rumah gitu. Mereka tidak tahu kalau di rumah itu mereka menyelamatkan nyawa. Karena kalau mereka berjumpa dengan orang lain, seperti tadi kita lihat, banyak sekali potensi mereka ketemu gitu ya. Mereka ketemu bertukar virus, akhirnya bisa semuanya kena. Tapi banyak alasan juga kenapa mereka nggak bisa diem di rumah gitu. Karena alasan ekonomi yang amat sangat dimengerti gitu. Jadi saya dan teman-teman mengumpulkan uang juga untuk kalau bisa mereka menandatangani surat. Ini kita akan menjamin selama 2 minggu sejumlah berapa, tapi konsekuensinya harus berjanji untuk tidak keluar rumah gitu dan diam di rumah di rumah aja gitu. Dan nanti akan ada beberapa relawan juga yang selalu mengecek apakah betul mereka tetap tinggal di rumah kayak gitu. Jadi buat mereka yang tidak punya pilihan akan diberikan alternatif sehingga mereka tidak rentan terkena keluar rumah dan rentan terkena virus. Oke, saya ingin ke Vidi. Vidi, pertanyaannya sama, apa hal yang paling penting yang menurut Vidi mendorong sehingga bergabung dalam gerakan solidaritas bersama ini? Iya, menurut aku semua warga Indonesia pasti punya perannya masing-masing. Aku pun sama. Cuman karena sebagai musisi kita bisa paling besar menghibur teman-teman tapi sekaligus meningkatkan awareness betapa pentingnya untuk stay di rumah. Dan tapi tadi udah banyak yang disebut Teo Cha juga, banyak orang juga nggak bisa kerja dari rumah. Jadi kita sebagai orang-orang yang mungkin punya privilege untuk bisa melakukan hal yang lain, kita bisa galang dana, kita bisa menghibur teman-teman, kita bisa mengajak fans kita untuk bisa berkontribusi, why not gitu. Dan ini salah satu caranya gitu, Mbak Nana. Konser di rumah aja, di mana seluruh musisi akan tampil di rumah, ini menggalang donasi untuk beberapa program. Ada program yang Vidi mau sebutkan yang menurut Vidi penting supaya orang tahu dan lebih tergerak lagi untuk bergabung dalam konser solidaritas lawan corona ini? Oke, di program kita ini, konser di rumah ini, kita fokus ke 5 program yang dijalanin dalam lawan corona. Ada bisa steril, ada saling jaga, pantang hati, dan yang terakhir adalah belajar di rumah. Buat aku pribadi, karena aku emang fokus dan udah aktif di gerakan Semua Murid Semua Guru dari beberapa tahun kebelakang, aku emang fokus belajar di rumah untuk membantu teman-teman semua, adik-adik semuanya untuk bisa mendapatkan alat belajar yang sederhana, yang bertemakan edukasi virus corona. Jadi anak-anak kecil pun bisa mengerti dengan caranya yang lebih mudah dan sederhana apa itu virus corona, betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan, cuci tangan. Dan bersama teman-teman
sebenarnya setiap hari kita membuat konten-konten yang kita sebarkan di media, nggak cuma meningkatkan UNAS, tapi juga hopefully bisa menurunkan tingkat anxiety teman-teman semuanya di rumah ataupun di mana pun di kerja. Karena penyakit gak cuma corona aja yang menyebabkan, sekarang udah ada penyakit baru yang ketakutan masyarakat, dan itu perlu kita bantu untuk reduce dengan memberikan informasi yang tepat dan ketakutan karena hanya dengan si asumsi belakang saja. Ya, baik. Terima kasih, Fidi. Saya ingin ke Dr. Tompi lagi. Jadi teknisnya bagaimana, dokter, soal konser ini? Musisi akan berada di rumah, akan menyanyi berbarengan ataupun sendiri-sendiri, bisa disaksikan di berbagai platform begitu ya. Boleh diceritakan detailnya supaya orang lebih banyak yang akan ikut berdonasi? Ya, ini seru banget sebenarnya proses kreatifnya, karena kan ini pertama ya. Pertama kali saya rasa di Indonesia baru mulai ada live concert tapi menggunakan sosmed base-nya gitu. Dan yang jadi masalah itu adalah yang terlibat banyak, sehingga mungkin ada pemain yang satu di rumah A, yang satu di mana gitu. Karena dan ini yang membuat teman-teman yang membantu produksi itu lumayan muterin kepala gimana cara ini kejadiannya supaya enak didengar gitu kan. Nah, jadi sementara kita problemnya ya internetnya naik turun misalnya, jadi soundnya suka nggak stabil. Nah, ini beberapa hari ini kita masih tiktokan dengan teman-teman untuk nyari formulasi yang enak supaya apakah nanti terpaksa bagian yang nyanyi yang memang terlalu jauh internetnya nggak mumpuni di daerah itu, apakah kita record duluan tapi tetap ada sesi ngobrol live-nya. Nah, kita lagi cari sih, Mbak Nana. Intinya adalah menghibur, mengajak orang untuk lebih sadar dan memberikan informasi yang penting tentang corona ini sendiri gitu. Dan yang paling penting mengajak orang bersolidar bersama, menyumbangkan sekecil apapun nominal yang dipunya untuk sama-sama melawan corona. Ya. Jadi saya rasa ini bukan masalah mempertanyakan orang kaya ngasih berapa, orang miskin ngasih berapa, ya. Karena besar kecil itu ngukurnya nggak dari berapa, hanya berapa besar rupiahnya saja, tetapi seberapa bermakna itu jadi nilai untuk orang lain sih. Sekecil apapun pasti bermakna. Terima kasih Dr. Tompi. Ya. Terima kasih Teh Ocha. Sama-sama. Terima kasih Fidi. Selamat berkonser. Semoga bermanfaat. Semoga donasinya banyak dan semoga berkah untuk semua. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin ya Allah, amin ya Allah. Thank you guys. Mata Najwa masih akan kembali juga dengan gerakan solidaritas yang muncul di berbagai pelosok tanah air yang betul-betul membesarkan hati dan semoga bisa terus berlipat ganda. Apa saja gerakan-gerakan itu setelah pariwara.